ya, mengatasi ataupun apa yang saya jelaskan pada premis awal ini iaitu undang-undang, ia bermaksud, dan saya perlu ulang ini supaya semua dengar baik-baik dan balik nanti jangan putar cakap saya. Ia bermaksud, tolong catat ya, hak komuniti LGBT untuk mengamalkan gaya hidup mereka masih tertakluk dengan undang-undang yang tidak membenarkan di Malaysia. Satu angka yang begitu menakutkan, 80% daripada golongan maknya transgender ini memang terlibat dalam seks industri. Tapi kalau mereka ini didiskriminasikan di tempat kerja kerana, oh, engkau maknya engkau tak boleh kerja, maka selesai masalah. Akhirnya untuk menampung hidup, dia akan lari balik kepada seks industri mereka. So, sebab itulah pentingnya kita memahami mereka tidak boleh ditindas di tempat kerja, dengan makna kita memberikan mereka satu keperluan hidup berdasarkan kalau dia ada sijil, kalau dia ada kelayakan. Itu maksud saya. Kemudian juga kita pada waktu yang sama kepada mereka yang tak mampu, kita juga menyediakan modal-modal untuk berniaga supaya adalah sumber pendapatan yang secara halal, supaya mereka yang terdesak untuk buat benda ini lebih kepada mereka yang terdesak secara kesempitan hidup. Adapun kata perkataan quote unquote tegas, apa nak buat tegas tu? Adakah bila saya tahu dia ini LGBT, saya tos, mau tangkap dia, lalu saya pukul dia, tengok tegas. Is that what the public want? I don't think so. Kami kerajaan tak mungkin tunduk kepada kehendak yang barbarik ini, kehendak yang tidak bertamadun ini. Kami menggunakan undang-undang, kami menggunakan pendekatan perlembagaan, kami menggunakan pendekatan outreach. So, saya minta public apabila ambil tindakan tegas, ambil tindakan tegas. Apa dia? What do you want us to do? Tidakkah dengan a long-term program, dengan outreach, dengan itu kan lebih baik.